Anda kembali menyaksikan Breaking News. Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Dan saat ini kita telah tersambung dengan Deputi 4 Kantor Staf Presiden Juri Andiantoro. Selamat siang, Pak Juri. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Juri, apakah Presiden sudah mengetahui kabar mengenai meninggalnya Menpan RB? Ya, Presiden sudah mengetahui dan sudah mengupdate ya, apa namanya, meninggalnya Pak Cahyo. Jadi dalam kunjungan ke luar negeri, Presiden sudah mengetahui terkait dengan informasi ini ya Pak ya? Ya, karena Presiden juga kan didampingi oleh banyak pejabat ya. Mereka update terhadap perkembangan Pak Cahyo bahkan sejak beliau sakit dan masuk rumah sakit. Iya, selama beliau menjabat ini ada siapa saja yang sudah pernah mengunjungi Pak Cahyokumolo selama di rumah sakit? Ya, persisnya saya harus cek ya. Tetapi kita tahu Pak Cahyo itu kan kalau tidak salah 2 minggu terakhir masuk ke ruang intensif dan sangat dibatasi apa namanya para pengunjung untuk datang menjenguk. Iya. Pak Juri, ini kita ketahui bahwa saat ini Presiden sedang berada di Uni Emirat Arab begitu. Nah, begitu mengetahui terkait dengan informasi duka ini, apakah Presiden akan segera kembali ke Indonesia atau akan tetap melanjutkan lawatannya ke luar negeri? Ya, Presiden akan melanjutkan lawatan di luar negeri dan sudah memberikan arahan kepada para pejabat yang terkait untuk memberi perhatian dan memfasilitasi seluruh urusan yang terkait dengan meninggalnya Pak Cahyo. Baik. Selanjutnya, Pak Juri, seperti apa persiapan terkait dengan upacara pemakaman? Apakah akan dilakukan secara kenegaraan atau seperti apa, Pak? Ya, saat ini tentu saja ini sedang menunggu update dari keluarga ya, dan jenazah akan disemayamkan di rumah jabatan di Widya Chandra dan kita tunggu saja update perkembangan dari rencana pemakaman beliau. Baik, apakah Anda sudah mendapatkan informasi akan dimakamkan di mana, Pak Juri? Sebentar saya update ya, Bos. Saya belum mendapatkan update terakhir mengenai tempat pemakamannya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Juri Andiantoro sudah bergabung bersama.